Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena nikmatnya kita masih bisa kembali melanjutkan aktivitas belajar kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah sehat semua? Ini masih 17. Ya, 18. Ya, untuk hari ini kita akan memulai ujian praktek ya. Nah, jadi ustazah hanya menyampaikan arahan saja tentang ujian praktek ya. Yang selanjutnya nanti anak ustazah akan kirimkan tugasnya ya. Ya, anak ustazah. Ini berapa ini? 23 siswa, masih 23. Ya, yang lain segera bergabung ya. Jadi tidak ketinggalan apa yang ustazah sampaikan. Bentar ya nak. Nampak ini arahan yang saja sampaikan. Bentar ya. Nampak ya. Jadi tentang ujian praktek ini usaha pilih adalah kebugaran jasmani ya. Nampak kan? Ya, jadi di sini anak ustazah, di sini sudah ustazah tentukan contoh-contoh latihannya. Jadi anak ustazah silahkan pilih salah satu bentuk gerakan latihan berikut ini. Anak-anak ustazah pilih, ya. Kakak-kakak pilih satu gerakan saja, ya. Misalnya lari zigzag, squat jump, back up, sit up, vertical jump, naik turun tangga, guling, ya, guling depan pakai matras, push up. Ya, setelah anak ustazah pilih, nah lakukanlah gerakannya, ya, kemudian kirim dalam bentuk video. Sampai di situ bisa difahami, ya. Jadi dipilih salah satu, ya, dipilih salah satu, ya. Kemudian persiapannya, ya, pakai baju olahraga, ya, anak ustazah, pakai baju kaos lengan panjang dan celana training, ya. Jangan pakai baju kaos lengan pendek atau kemeja ya, jangan. Jadi pakai baju kaos lengan panjang. Intinya anak ustazah itu pakainya pakaian olahraga ya. Kemudian pakai sepatu yang rapi, kecuali nanti guling depan. Nah, anak ustazah enggak harus pakai sepatu ya, karena berguling di matras jika memang itu yang dipilih. Kemudian nah dilakukan di tempat yang lapang ya, tempatnya yang lapang ya anak ustazah. Nah, kalau misalnya anak ustazah pilih misalnya mau pilih yang lain dari ini sprint. Nah, tentunya kan enggak mungkin kan di dalam rumah, di halaman. Nah, tidak mungkin. Kan gitu. Sesuaikan dengan latihan. Ya, sesuaikan dengan bentuk gerakan yang anak ustazah pilih.
Kalau lari zigzag juga kan nggak mungkin kan di dalam ruangan. Tentunya di halaman yang agak lebar atau di depan rumah ada gang. Nah, di situ anak ustazah lakukan. Ya kan? Nah, lari zigzag ini anak ustazah bisa ambil benda yang bisa dimanfaatkan ya sebagai rambu-rambu ya, dibariskan apakah berupa batu, apakah pot ya. Nah, ini sudah pernah kita juga lakukan ya. Jadi sudah tahu bentuknya yang bagaimana ya, squat jam juga, back up, sit up. Nah, ini semuanya bisa dipahami. Naik turun tangga. Nah, naik turun tangga ini boleh banyak tangga, tapi tentu waktunya waktu melakukan naik turun tangga ini tentunya cepat. Kalau lama nanti videonya lama, iya kan? Nah, jadi naik turun tangga ini dilakukan bisa satu anak tangga aja. Naik turun tangga bisa satu anak tangga aja, hitungan 1 sampai 5 atau sampai 8 hitungan cukup. Ya, tapi gerakannya tentunya cepat, ya. Ya, naik turun tangga ini misalnya mau 5 tangga naik turun bolak-balik. Ya, mau sampai 3 kali hitungannya silahkan. Jadi semakin banyak anak tangga yang anak ustazah naiki tentu kan lebih lama jadinya videonya kan. Makanya kalau bisa cukup satu anak tangga, kemudian lakukan latihan naik turun anak tangga yang satu tadi ini ya, kaki kanan naik kemudian diikuti dengan kaki kiri, kemudian turun lagi kaki kanan diikuti kaki kiri, tapi lakukan dalam gerakan yang cepat. Ya, bisa ya dipahami ya untuk naik turun tangga. Ya. Jadi tidak harus banyak anak tangga, jadi cukup satu anak tangga, atau anak ustazah kalau enggak ada anak tangga mau melakukannya di atas batu yang kuat ya, yang kokoh dan datar. Ya. Jadi bisa dilakukan di situ. Ya, terserah. Jadi terserah ke anak ustazah mau pilih yang mana dari bentuk gerakan latihan yang ustazah berikan ini, ya. Nah, jadi pakaian, kemudian pakai sepatu, kemudian tempat yang terbuka ya, yang lapang ya, sesuai dengan gerakan. Nah, di sini ada penilaian ya, baju olahraga ustazah nilai, ya termasuklah kerapiannya tadi, kemudian gerakannya yang sesuai ya, yang dipilih mau gerakannya yang mana, silahkan. Kesungguhan dalam melakukan gerakan. Jadi anak ustazah nampak ya memang aktivitas sungguh-sungguh dalam melakukan gerakan olahraga ini, tidak yang kayak lemas, kayak yang apa ya, lama, kayak semangat tak semangat. Nah, gitu ya. Jadi ustazah bisa lihat dari video yang anak ustazah kirimkan. Jadi bentuk videonya tidak usah lama sekali ya, hitungan 1 sampai 5 atau 8 kali hitungan dalam melakukan gerakannya cukup ya. Jadi enggak panjang videonya. Dan juga ustazah enggak banyak ya, enggak penuh memori jadinya ya, karena lama waktunya itu ya. Baik, ada yang mau ditanya? Ya, siapa? Aku coba kakak suaranya kuat. Ya, batas pengumpulan video mulai hari ini sampai besok jam 9 paling lama ya. Jadi iya, pagi ya nak. Jadi ustazah berharap semua mengirimkan. Ada Balkis Tanjung, Nazla Aziza, ada Liana, 31 siswa. Yang lain kemana? Balkis ada. Ini Balkis, ini ustazah belum pernah jumpa ini. Ustazah berharap jangan ada yang tidak mengirimkan ya. Karena ya tentunya banyak ya yang akan ustazah koreksi hari ini full. Full semua ujian praktek dari SMP sampai SMA. Ya, jadi anak ustazah bisa bayangkan lah ya gimana itu penuhnya HP. Dan ya, ustazah kasih batas waktu satu hari sampai besok jam 8. Paling lama ya. Yang penting anak ustazah kirimkan, jangan ada yang tidak mengirimkannya. Ya. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Tadi kan udah saja bilang hitungan 5 kali hitungan atau 8 paling banyak. Ya. Ya kan, baring. Bungkuk kan badannya ke depan. 1, kedua begitu sampai 5 kali atau 8.
Lebih, jangan lebih, nanti videonya lama. Ikutin aja yang arahan Ustazah bilang. Videonya lama, ngirimnya nanti lama, kemudian terlalu banyak. Ya, berat di HP Ustazah. Boleh, sit up boleh, kakinya diluruskan, boleh ditekuk. Silahkan, yang mana aja, gak masalah sama Ustazah. Kan sama-sama masih kebugaran jasmani ya. Kalau ditekuk harus pakai teman Ustazah? Boleh, pakai boleh enggak, gak masalah. Mau sendiri aja juga gak masalah kan? Kayaknya lapang-lapang aja kan? Gak harus pakai teman. Sendiri juga kayaknya lebih lapang kita lakukan sendiri. Ya, ada lagi? Ustazah yang roll depan berapa kali? Guling depan satu kali aja cukup. Gak perlu lama-lama. Mau gerakan dari jongkok dulu atau berdiri? Ya, silahkan. Yang mana saja. Jadi untuk guling depan sekali saja. Tapi nampaklah video kakak misalnya mulai dari berdiri, kemudian meletakkan kedua tangan di atas matras. Ya, silahkan pilih matras, mau kasur tiga kaki itu ya kan, jadikan matras boleh, atau ada matras khusus silahkan. Nah, nampak jadi gerakannya itu gerakan yang sungguh-sungguh melakukannya, bukan begitu di depan apa langsung guling aja gitu ya. Itu juga ada penilaiannya sih ya. Jadi anak Ustazah ya bisa tahulah mana gerakan sungguh-sungguh bertahap ya, melakukannya secara teratur. Ya, ada lagi? Siti Marhamah. Balkis Tanjung. Oh, ada, udah terjawab. Balkis Tanjung. Mana wajah Hanti nih? Tak pernah terlihat ini. Balkis Tanjung ini. Mana wajahnya? Tunjukkan dulu wajahnya. Kayla? Liana ada? Nazla Azizah? Hairunisa? Baik, paham ya? Kayaknya nggak ada lagi yang mau nanya nih. Jangan ada yang tidak mengirimkan ya. Jadi kali ini seriuslah ya. Saja berharap serius. Sudah kelas 12. Ya. Ya, Balkis. Sehat Balkis. Baru nampak wajahnya, senyum dia. Masya Allah. Ya, langsung di apa ya Balkis ya, langsung dikerjakan ya. Jadi tidak menunggu lama-lama. Bisa siap hari ini ya. Ya, ada yang mau ditanya? Ya, insya Allah cukup mudah ya. Jadi Ustazah memberikan kebebasan kepada anak-anak Ustazah memilih bentuk gerakan yang mana yang mau anak Ustazah lakukan. Mau push up juga boleh ya kan, silakan. Jadi yang kemudian Ustazah mau mengingatkan, sebelum anak Ustazah melakukan gerakan-gerakan tadi, silahkan lakukan latihan kelenturan.